warga masyarakat Kabupaten Nunukan. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama Pemerintah Desa Nunukan, Kecamatan Wirasari, memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga Nunukan yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan video yang beredar saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa video tersebut adalah spontanitas yang terjadi setelah acara selesai. Karena kebahagiaan kami atas terlaksananya pemilihan dan pelantikan perangkat desa di desa kami. Hal ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kami agar lebih berhati-hati dalam menjalankan segala bentuk kegiatan terutama di masa pandemi COVID-19. Ya sudah, bupatinya sudah bagus lah. Bupatinya merespon cepat gitu ya. Dan bupatinya sudah ngomong itu kurang ajar gitu. Itu benar itu. Jadi jangan kurang ajar kondisi seperti ini malah pesta-pesta. Jadi memang harus diproses Pak. Harus diproses itu. Enggak benar itu. Ya.